Wakil Ketua DPR dari Partai Nasdem Rahmat Gobel menyebut saat ini Indonesia tengah menuju industri 4.0 sehingga yang dibutuhkan saat ini adalah pembentukan sumber daya manusia yang memiliki nilai lebih sehingga dapat bersaing dengan negara lain sekaligus memberikan dampak positif bagi Indonesia. Dari pengalaman saya bahwa kalau kita ingin sukses, apalagi kita sudah memasuki era globalisasi, perdagangan bebas, ya. Sukses daripada itu adalah bagaimana kita bisa membangun nilai tambah. Nah, nilai tambah itu juga sebelum kita membangun nilai tambah adalah membangun SDM-nya itu sendiri. Nah, ini kuncinya. Jadi, jangan SDM yang kita mau maksudkan, programnya itu tidak ketemu dengan program-program yang dibutuhkan oleh dunia sekarang ini. Misalnya kita juga mesti mendorong pendidikan bukan sekedar bisa memberikan ijazah, tapi bagaimana bisa memberikan ketangkasan, keahlian kepada mereka. Jadi yang bisa langsung mereka implementasikan. Kita punya potensi besar soal itu. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Misalnya kayak TKI atau TK pengiriman tenaga kerja. Kita punya kemampuan yang besar. Tapi kalau kita hanya sekedar mengirim tenaga kerja, tanpa melihat goal yang mau kita capai, ya akhirnya ya mengirim tenaga kerja seperti biasa aja. Tapi bagaimana mengirim tenaga kerja, yang kita kirim dia dapat value di sana sehingga kalau dia pulang Indonesia bisa value yang dia dapat bisa diberikan value lagi buat Indonesia. Ini ada yang terputus menurut saya yang harus kita dibahas.